Sekarang yang nomor 5. Tentukan semua himpunan bagian dari Y bilangan prima lebih dari 6 ya, kurang dari 25. Ya, kita tentukan dulu Y itu himpunan yang seperti apa. Ya, lebih dari 6 berarti 7 ikut. Ini 7 ini prima. 7, 8 tidak, 9 tidak, 10 tidak, 11. 12 tidak, 12 ya. Terus 12 enggak, 13 yang prima. 13 prima, 14 bukan, 15 bukan, 16 bukan, 17. Ini prima, 18 bukan, 19. Ini prima, 20 bukan, 21 bukan, 22 bukan, 23 ini prima, 24 bukan. Ya sudah, ini aja. Ya, jadi ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ini. Ya, ada 6. Sekarang yang 2 anggota. Ya, agak banyak ini ya. Jadi kita harapannya ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, kemudian 5, bukan 5, ya benar ya. Ini 10 lagi, 5, 1, terus ini 1, 6, 15, 20, 15, ya, 6, 1. Wow, jadi ini 0 anggota, ini 1 anggota, ini 2 anggota. Jadi kita harus menemukan 15. 3 anggota harus menemukan 20. Ya, 4 anggota harus menemukan 15. Ini akan sangat panjang pembahasan ini, ya. Oke. Sekarang yang 2 anggota ya, saya tulis ulang. Di sini ada 7 ya, 11, 13, 17, 19, 23. Seperti ini ya. Kita mulai dari yang 2 anggota. Kita harus menemukan sebanyak 2 anggota 15. Ya, kita mulai dari yang 2 anggota kan? 7, 11. 7, 11. Kemudian 7, 13. Ya, 7, 13. Kalau bekerja seperti ini, yang penting harus runtut. 7, 17. 7, 17. Kemudian 7, 19. 7, 19. Kemudian 7, 23. Ya, 7, 23. Ini ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap 5 aja ya kita pindah baris. Jadi nanti ada 3, 3 baris. Kemudian ini saya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Sekarang yang 11. 11, 13. 11, 13. 11, 17. 11, 17. 11, 19. 11, 19, 11, 23, 11, 23, kemudian yang dimulai dari 13 sekarang, ya, 13, 17, 13, 17, kemudian 13, 19, 13, 19, 13, 23. 13, 23. Kemudian dimulai dari 17. 17, 19. 17, 19. Kemudian 17, 23. 17, 23. Ya, ini kurung rapal juga. Nah, yang terakhir dimulai dari 19, 19, 23. 19, 23. Ini yang 2 anggota. Nah, yang 3 anggota harus menemukan 20. Wah, ini lebih kejam lagi ini. Ya, 3 anggota kita tulis lagi di sini. 7,
11, 13, 17, 19, 23. Ya, kita geser. Tiga anggota. Depannya 7, 11 dulu ya. 7, 11, 13. Ya, tiga anggota. 7, 11, 13. 7, 11, 17. 17. 7, 11, 19. Wah, ini banyak sekali ya. 7, 11, 19. Ya, sini. 7, 11, 19. 7, 11, 19. Kemudian, 7, 11, 23. 7, 11, ya, 23. Nah, ini sudah dapat 1, 2, 3, 4. Kurang satu lagi. Biar enak, satu baris. 7, 11, 23 sudah. Terus sekarang, 7, 13. Sekarang, 7, 13, 17. 7, 13, 17. Kemudian, 7, 13, 19. 7, 13, 19. 7, 13, 23. 7, 13, 23. Dan seterusnya ya. Cari sendiri. Ini nanti pasti akan ketemu sebanyak 20. Caranya geser-geser ya. Habis skenario 7, 11 sudah. 7, 17. Terus sama 19 sama 23. Terus 7, 19. Kalau sudah, yang depannya 11. 11, 13, 17, 11, 13, 19, 11, 13, 23, dan seterusnya sampai nanti akan ditemukan sebanyak 20. Ya, jadi pembahasan ini saya cukupkan sampai sini terus, sampai di sini dulu. Kalian teruskan sendiri ya, sampai total nanti ketemu 20 untuk yang 4 anggota. Baik, ini pembahasan untuk nomor 5.